Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Saya Cikgu Zikri. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan ini. Apa khabar pelajar semua? Cikgu berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kita tentang tajuk semantik pada hari ini. Pelajar sekalian, semasa perbincangan yang lalu, kita sudah pun mempelajari konsep semantik, subtajuk makna denotatif dan makna konotatif dan subtajuk konsep perkataan dan rujukan. Cikgu yakin pelajar-pelajar masih mengingatinya. Baiklah para pelajar, pada hari ini, perbincangan kita untuk tajuk semantik akan menjurus kepada dua subtajuk lagi, iaitu perkaitan makna dari segi leksikal dan perubahan makna. Untuk makluman semua pelajar, pada kali ini, cikgu tidak berseorangan ya. Istimewanya pada kali ini, bersama-sama cikgu, dua orang guru yang sangat berpengalaman dalam mengajarkan Bahasa Melayu tingkatan 6. Cikgu perkenalkan, Cikgu Siha di sebelah kanan cikgu. Assalamualaikum Cikgu Siha, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Cikgu Zikri. Saya Siha walafiat. Terima kasih. Dan cikgu perkenalkan, Cikgu Azizah di sebelah kiri cikgu. Assalamualaikum Cikgu Azizah, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Zikri. Saya pun sihat. Alhamdulillah. Selamat datang cikgu-cikgu. Baiklah Cikgu Siha dan Cikgu Azizah. Nampaknya eloklah kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan membincangkan subtajuk yang pertama dahulu, iaitu perkaitan makna dari segi leksikal. Untuk makluman para pelajar, objektif pembelajaran kita untuk tajuk ini ialah pertama, pelajar dapat menyatakan perkaitan makna dari segi leksikal dan yang kedua, pelajar dapat menjelaskan perbezaan setiap jenis perkaitan makna dari segi leksikal. Cikgu Siha, bolehkah cikgu terangkan kepada para pelajar tentang konsep perkaitan makna dari segi leksikal? Terima kasih Cikgu Zikri. Para pelajar, cikgu akan terangkan tentang konsep perkaitan makna dari segi leksikal. Apakah yang dimaksudkan dengan perkaitan makna dari segi leksikal ini? Perkaitan makna dari segi leksikal merujuk kepada kejelasan makna dalam mesej yang kita sampaikan. Kejelasan itu bergantung pada keupayaan kita menghubungkan perkataan dengan makna yang tepat. Untuk pengetahuan para pelajar, antara jenis perkaitan makna dari segi leksikal ialah sinonim, antonim, hiponim, homonim, mironim dan polisemi. Apakah maksud dan cara penggunaan setiap perkara yang telah cikgu senaraikan tadi? Untuk mengetahuinya, jom kita mulakan dengan membincangkan sinonim terlebih dahulu. Para pelajar, sinonim bermaksud ungkapan perkataan atau frasa yang maknanya sama atau hampir sama dengan perkataan atau frasa yang lain. Hubungan makna antara dua patah perkataan yang bersinonim itu bersifat dua halang. Namun, kata-kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana makna perkataan tersebut lazimnya digunakan mengikut konteks tertentu. Untuk lebih faham akan sinonim, marilah kita lihat contoh ayat berikut. Ayat pertama, budak itu sungguh pandai. Ayat kedua, calon yang cerdik sahaja akan lulus ujian itu. Pelajar-pelajar, berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut, perkataan pandai dalam ayat pertama adalah bersinonim dengan perkataan cerdik dalam ayat kedua. Seterusnya, cikgu akan menjelaskan antonim pula.
Antonim ialah kata-kata yang maknanya berlawanan. Hubungan antara dua kata yang berantonim juga bersifat dua hala. Lazimnya, antonim ini terdiri daripada golongan kata adjektif. Cuba pelajar perhatikan contoh-contoh ayat berikut. Ayat pertama, Aminah tinggi tetapi adiknya rendah. Ayat kedua, dia sangat peramah tetapi kakaknya sangat pemalu orangnya. Berdasarkan kedua-dua ayat itu tadi, dapatlah kita lihat pasangan kata berantonim, tinggi lawannya rendah, manakala peramah lawannya pemalu. Berdasarkan penerangan tersebut, cikgu berharap agar para pelajar telah dapat memahami maksud sinonim dan antonim dengan lebih jelas. Terima kasih Cikgu Siha atas penerangan tentang sinonim dan antonim itu tadi. Jika Cikgu Siha tidak keberatan, bolehkah Cikgu Siha terangkan pula tentang hiponim? Terima kasih sekali lagi Cikgu Zikri. Baiklah para pelajar, sekarang Cikgu akan sambung perbincangan kita tentang hiponim pula. Apakah hiponim? Hiponim ialah perkataan makna antara dua perkataan yang makna pertamanya dikenali sebagai superordinat, termasuk dalam makna keduanya iaitu subordinat. Cikgu berikan contoh hiponim agar para pelajar dapat memahaminya. Perhatikan contoh berikut. Kereta proton merupakan superordinat, manakala saga, persona, preve, iris dan perdana pula merupakan subordinat yang merujuk kepada jenis atau nama kereta keluaran proton. Terima kasih Cikgu Siha atas penerangan tersebut, lengkap dengan contoh-contoh ayatnya sekali. Nampaknya saya pun turut belajar tentangnya. Baiklah, elok rasanya kita teruskan perbincangan ini dengan mendengar huraian tentang homonim, mironim dan polisemi daripada Cikgu Azizah pula. Silakan Cikgu Azizah. Terima kasih Cikgu Zikri. Saya setuju dengan pendapat Cikgu Zikri. Memang jelas penerangan Cikgu Seha. Bukan saja Cikgu Zikri yang belajar, tapi saya pun sama. Para pelajar, Cikgu akan menyambung perbincangan kita pada hari ini tentang homonim dahulu. Apakah homonim? Homonim boleh diartikan sebagai dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama. Persamaan tersebut pula melibatkan aspek sebutan, ejaan atau kedua-duanya. Para pelajar perlu faham perkataan tersebut mempunyai makna yang berbeza dalam konteks yang berbeza. Yang paling penting, homonim mengandungi dua unsur. Unsur pertama, homofon dan kedua, homograf. Untuk memahami ketiga-tiga konsep itu, pelajar-pelajar perhatikan contoh-contoh ayat yang telah cikgu sediakan ini. Contohnya, homonim bagi perkataan genting. Genting mempunyai dua maksud, iaitu yang pertama, bermaksud atap rumah, dan yang kedua, bermaksud bahaya atau suasana tegang. Para pelajar perhatikan contoh ayat untuk homonim ini. Ayat pertama, genting bermaksud atap rumah. Rumah saudagar kaya itu beratap genting. Ayat kedua, genting bermaksud bahaya atau suasana tegang. Prajurit itu terpaksa berundur dari medan perang kerana suasana sangat genting. Dengan contoh itu, cikgu berharap para pelajar dapat memahami homonim dengan jelas. Seterusnya, cikgu akan membincangkan homofon dan homograf pula. Untuk menggunakan homofon dan homograf ini dengan makna yang tepat, pelajar mesti menguasai perbezaan aspek antara kedua-duanya. Jom cikgu jelaskan. Kita mulakan dengan homofon.
apakah homofon? Homofon merupakan kata-kata yang sebutannya sama, ejaannya berbeza dan maknanya juga berbeza. Contohnya, perkataan charge dan charge. Charge bermakna tenaga elektrik yang tersimpan di dalam sesuatu. Charge pula bermakna bayaran yang perlu untuk sesuatu perkhidmatan atau barangan yang dibeli. Perhatikan contoh penggunaannya di dalam ayat. Ayat pertama, charge. Boleh awak tolong charge telefon bimbit saya? Tanya Siti kepada Aina. Perhatikan contoh ini pula. Ayat kedua, charge. Charge perkhidmatan dan rawatan di hospital swasta itu sangat mahal. Berdasarkan penerangan itu tadi, cikgu berharap para pelajar dapat memahami konsep homofon dengan baik. Para pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan homograf pula? Homograf merupakan kata-kata yang sebutannya berbeza, ejaannya sama dan maknanya turut berbeza. Perhatikan contoh berikut. Makna pertama, rendang bermaksud rimbun atau lebat. Makna kedua, rendang bermakna menggoreng tanpa minyak atau juada. Perhatikan pula contoh penggunaannya di dalam ayat. Ayat pertama, pokok sena yang rendang itu telah tumbang akibat ribut semalam. Ayat kedua, ketupat pala sedap dimakan dengan rendang ayam semasa hari raya. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu berikan tadi, cikgu berharap agar para pelajar dapat mengenal pasti perbezaan antara homonim, homofon dan homograf. Seterusnya, pelajar-pelajar dapat menggunakannya dengan betul. Terima kasih Cikgu Azizah kerana telah menjelaskan konsep homonim, homofon dan homograf. Sangat jelas penerangannya. Semoga para pelajar dapat manfaat daripada huraian Cikgu Azizah itu tadi. Sekarang, mari kita dengar pula penjelasan tentang mironim dan polisemi. Saya serahkan kepada Cikgu Siha untuk menghuraikan mironim dan polisemi dengan lebih lanjut. Silakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Zikri. Baiklah para pelajar, kita teruskan perbincangan tentang mironim dan polisemi pula. Apakah mironim? Mironim ialah perkataan yang merupakan sebahagian daripada sesuatu yang dikenali sebagai holonim. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh pertama, bagi holonim rumah. Mironimnya ialah pintu, tingkap, tangga, bumbung, dinding dan tiang seri. Contoh kedua pula, bagi holonim baju, mironimnya ialah leher baju, lengan baju, zip, butang dan poket. Berdasarkan contoh-contoh itu tadi, cikgu berharap agar para pelajar dapat mengenal pasti perbezaan antara holonim dengan mironim. Selanjutnya, cikgu akan huraikan pula tentang polisemi. Para pelajar, polisemi bermaksud perkataan yang memiliki banyak makna. Makna perkataan ini berbeza apabila digunakan dalam konteks ayat yang berlainan. Mengikut susunan kamus, kalau satu kata itu dimasukkan sebagai satu entry dengan beberapa maknanya, maka kata itu dianggap polisemi. Untuk memahami tentang polisemi dengan lebih lanjut, elok kita mengkajinya berdasarkan contoh-contoh ayat yang telah cikgu sediakan ini. Jom kita lihat makna
dan contoh ayat bagi perkataan muda. Makna pertama bagi perkataan muda ialah belum tua. Contoh ayat, ibunya masih muda. Makna kedua ialah belum tua atau belum masak. Contoh ayat, mangga muda sedap dibuat sambal. Makna ketiga ialah agak pucat atau kurang gelap. Contoh ayat, dia berkemeja biru muda pada hari ini. Sementara makna keempat pula ialah tingkatan, pangkat atau kedudukan yang kedua. Contoh penggunaannya di dalam ayat ialah Pak Ayub beristeri muda. Berdasarkan contoh-contoh ayat itu tadi, cikgu berharap para pelajar telah dapat memahami polisemi dengan baik. Cikgu sarankan pelajar-pelajar rajin-rajinlah merujuk kamus untuk mendapatkan lebih banyak contoh polisemi. Oh ya, para pelajar, cikgu ingin kongsikan di sini perbezaan antara polisemi dengan homonim. Kedua-duanya nampak seperti serupa, bukan? Tetapi hakikatnya ia tidak sama. Apakah perbezaannya? Mari kita lihat. Polisemi merupakan satu-satu kata itu dimasukkan sebagai suatu entry dengan beberapa makna. Manakala homonim pula, satu-satu kata itu berbeza entry dengan ejaan yang sama tetapi maknanya turut berbeza. Begitulah penjelasan cikgu tentang polisemi ini. Moga-moga para pelajar mendapat ilmu daripadanya. Terima kasih Cikgu Siha. Penerangan yang jelas, mudah difahami. Beginilah sepatutnya para pelajar lakukan. Binalah ayat yang ringkas tetapi tepat untuk menunjukkan perkaitan makna perkataan dari segi leksikal nanti. Para pelajar, seterusnya kita beralih kepada perbincangan tentang subtajuk yang kedua, iaitu perubahan makna sesuatu perkataan. Dalam segmen ini, para pelajar diharapkan dapat mengenal pasti dan membezakan konsep perubahan makna perkataan yang mengalami proses perluasan dan penyempitan makna. Bolehkah Cikgu Aziza jelaskan dengan lebih lanjut tentang perubahan makna tersebut? Baiklah, cikgu akan cuba jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan perubahan makna. Makna sesuatu perkataan tidak berubah secara sinkronik atau pada masa tertentu, tetapi berubah mengikut zaman atau diakronik yang menyebabkan sesetengah kata atau ungkapan mengalami perluasan atau penyempitan dari segi maknanya. Perluasan berlaku apabila perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus diberikan makna lain yang lebih luas atau bersifat umum disebabkan faktor tertentu. Sebagai contoh, perkataan saudara mempunyai makna asal orang yang ada pertalian darah. Namun begitu, perkataan saudara ini juga mempunyai makna yang lebih luas atau umum, iaitu pertama, kata saudara merujuk kepada kata ganti nama diri orang kedua, khususnya golongan lelaki. Kedua, kata saudara merujuk kepada orang yang sesama beragama Islam. Ketiga, kata saudara juga merujuk kepada orang yang ada hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Dan keempat, kata saudara ini juga digunakan sebagai sapaan untuk hadirin dalam sesuatu majlis bagi mewujudkan kemesraan. Cikgu Siha, bagaimanakah pula dengan perkataan yang mengalami penyempitan makna? Terima kasih Cikgu Zikri. Saya akan terangkan pula apakah penyempitan makna. Penyempitan makna bermaksud sesuatu kata yang pada asalnya memiliki makna yang umum. Tetapi kemudiannya makna perkataan itu menjadi lebih khusus.
Sebagai contoh, perkataan madrasah, makna asalnya ialah sekolah. Perkataan madrasah ini kemudiannya mengalami penyempitan makna yang bermaksud tempat belajar, terutamanya tentang hal-hal agama Islam sahaja. Terima kasih Cikgu Siha dan Cikgu Aziza kerana telah menjelaskan maksud perubahan makna sesuatu perkataan yang mengalami proses perluasan dan penyempitan makna. Baiklah para pelajar, dalam slot kali ini, para pelajar telah diterangkan berkenaan dengan subtajuk perkaitan makna dari segi leksikal dan subtajuk proses perubahan makna. Untuk menguji kefahaman para pelajar, mari kita lihat beberapa contoh soalan tentang tajuk-tajuk ini. Latihan 1. Bina dua ayat yang menunjukkan perbezaan makna mentah. Cadangan jawapan. 1. Budak itu masih mentah lagi. 2. Nasi yang ditanak oleh adik masih mentah. Latihan 2. Nyatakan dua mironim bagi holonim berikut. 1. Komputer. 2. Pokok. Cadangan jawapan. Bagi holonim komputer, mironimnya ialah monitor, CPU, tetikus dan papan kekunci. Manakala bagi holonim pokok, mironimnya ialah daun, ranting, akar, dahan dan batang. Baiklah para pelajar. Sekarang kita uji pula kefahaman pelajar tentang tajuk perubahan makna. Saya persilakan Cikgu Aziza untuk menguji kefahaman pelajar. Silakan. Terima kasih Cikgu Zikri. Para pelajar, sila teliti ayat-ayat berikut. Ayat pertama, ustaz sering mengingatkan para pelajarnya agar mereka sentiasa menghormati kedua-dua ibu bapa dan para guru. Ayat kedua, para pemain bola sepak sekolah itu telah dihantar ke klinik latihan bola sepak bagi memantapkan mutu permainan mereka. Perkataan yang berhuruf condong dalam ayat pertama dan kedua telah mengalami perubahan makna. Para pelajar sila nyatakan jenis perubahan tersebut dan jelaskan maksudnya. Para pelajar, yang berikut merupakan cadangan jawapan bagi soalan tersebut. Jawapan bagi ayat pertama ialah penyempitan makna. Hal ini bermaksud perkataan yang pada asalnya memiliki makna umum tetapi kemudiannya makna perkataan itu menjadi lebih khusus. Cadangan jawapan bagi ayat kedua pula ialah perluasan makna. Hal ini bermaksud perkataan yang asalnya mendukung makna yang khusus diberikan makna lain yang lebih bersifat luas atau bersifat umum disebabkan faktor tertentu. Baiklah para pelajar. Cikgu berharap semoga para pelajar dapat menjawab semua soalan yang diberikan dan dapat menguasai subtajuk perkaitan makna dari segi leksikal dan perubahan makna yang telah dibincangkan oleh Cikgu Siha dan Cikgu Aziza sebentar tadi. Terima kasih cikgu-cikgu atas perjumpaan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bahasa itu indah
bahasa melambangkan bangsa. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.